Saudara, PT Liga Indonesia baru mengeluarkan surat larangan tentang pembatasan suporter tamu untuk datang ke stadion di kompetisi Liga Indonesia musim 2023-2024. Kebijakan itu dilakukan karena Indonesia masih dalam pengawasan FIFA imbas tragedi Kanjuruhan. Pembatasan juga dilakukan untuk mengantisipasi kericuhan antar supporter. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, peristiwa Kanjuruhan masih menjadi catatan FIFA. FIFA tidak akan segan menghentikan sepak bola Indonesia jika terjadi kerusuhan antar supporter. Selain itu, Erick juga menambahkan bahwa aturan itu upaya menjaga Liga Indonesia tahun ini dapat berjalan lancar. Karena untuk konteks keamanan, sementara pertandingan yang tentu kandang itu dihadiri supporter daripada tuan rumah. Jadi supporter tamu belum. Nah, ini bertahap. Ya, jangan juga nanti persepsi dari supporter seakan-akan kita tidak melawan. Ingat, kita masih ada peristiwa Kanjuruhan loh, yang memang menjadi paradigma negatif untuk FIFA. Tapi bila ada kerusuhan seperti akhir musim kemarin banyak kerusuhan loh, ada di Semarang, di mana-mana, percaya FIFA akan memberhentikan seluruh sepak bola di Indonesia.